Caesar X merupakan nama hero di serial ini. Terdapat 4 anggota Caesar yang akan menghiasi sepanjang episode Chosei Kantai Caesar X. Ternyata para Caesar ini tidak bertarung sendirian, mereka juga dibantu oleh pasukan pendukung Remy Fried, Capsizer G2, Gordo, Twin Caesar In and Zwin, dan Patora. Pasukan ini kebanyakan menunjukkan performa super mereka di episode akhir. Chosei Kantai Caesar X dirilis pada tahun 2005 dan menyelesaikan episode terakhirnya di tahun 2006. Untuk kostum sendiri, mereka menggunakan konsep yang unik berdasarkan hewan yang mempresentasikan mereka. Tetapi, kalau kamu lihat kostumnya, bisa dibilang kostum Deno Keisatsu Cyber Cop yang dirilis 15 tahun sebelum serial ini lebih bagus. Tapi jangan kecewa dulu, Caesar X unggul dari segi kematangan cerita. Mereka mengangkat kisah jauh di masa depan pada tahun 2500 ketika bumi diambil alih oleh pasukan kegelapan bernama Neo Deskel. Para manusia yang tersisa di masa itu mengirimkan sisa-sisa kekuatan dan trump card mereka ke masa lalu untuk mengubah kesalahan-kesalahan yang ada. Mereka harus menghentikan serangan dan mengubah masa depan. Pertarungan mereka sangat seru untuk diikuti.